Eh, tepi lah pula boleh nak cantik. Tak tahu kenapa dia nak kena bakar lambat lah. Tepi, aku nak rekod daging ni. Allah, kabur kamera. Hai. Hai, Assalamualaikum. Ani Asia Cinggil. Long time no see. Sorry, 2 minggu tak post. Oh, gelap. 2 minggu tak... 2 minggu tak post. Kot hidung. Seminggu lebih lah tak post. Kot. Actually, sekarang ni actually aku dah lambat sejam. I'm Chowi, Aisyah Johan. Okay, dia dah mesej. Okay, jom-jom. Aku nak pergi makan barbecue town. First time. Hari tu kawan aku, dia suggest makan kat situ. So, aku nak try. Eh, kejap. Aku duduk sini. Aku ni kan, kau tahu tak? Purse aku style macam ni. Sekejap, ya, aku tunjuk. Ni kan handphone. So, belakang purse je ni. Aku boleh letak 3 kad je. So, aku jarang bawa cash. So, setiap kali aku keluar, bila aku perlukan cash, aku kena keluarkan cash. Oh, dia pun baru gerak. Ah, nice, nice. Dia pergi lepak tadi kat Sabah. Sebab dia pergi gym. Aku sepatutnya jumpa dekat gym. Tapi hari ni aku macam barai sebab kemarin aku hiking. Oh, lepas tu semalam aku workout buat weight training, total body. Lepas tu aku macam balik dah, oi papa barai lah. Sebab Aisyah dia pergi workout 7 pagi. So dia suruh aku pergi 8 pagi. Aku macam, oi tak boleh lah, aku tak gym lah weh. Aku penat, aku dah barai. So hari ni aku tak gym, so kira rest dia aku. Faham tak? Faham tak? So cerita dia macam ni. Ha, pasal duit cash dia kan. Kau tahu tak? Sebabkan pas aku macam tu, so aku selalu keluar rumah, aku lupa bawa cash lah kan. Lepas tu, bila aku kat luar, kat mall ke apa, aku perlukan cash. So aku akan keluarkan duit. Bila aku dah keluarkan duit, nanti ada balance-balance tu aku simpan dalam poket, seluar ke apa ke. Aku sampai rumah aku keluarkan letak kat meja ke apa kan. Lepas tu entah mana-mana aku letak-letak. Lepas tu setiap kali tu lah, manalah pergi cash. Asyik habis je. Baru keluarkan ni dah habis. Baru keluarkan habis. Sekali kau tak, aku kemas tadi. Aku bangun pukul 6 pagi. Lepas tu aku subuh. Lepas tu, oh nak beritahu orang tu kan. Solat. Ya, tak pirit lagi. Ha, lepas tu kan, aku kemas bilik utama. Kalau kau nak tahu, walaupun dah nak dekat setahun dah aku pindah, dalam semua kawasan kat rumah ni, bilik utama kita dah paling tak siap sebenarnya. So barang-barang ofis aku dan kotak-kotak tu penuh lagi dekat bilik utama aku. Sebab aku nak masukkan dalam ofis aku. Ofis aku sepah. Sebab kabinet apa tak ada lagi. Aku dah malas nak keluar duit untuk kabinet apa, perabot. Mahal lah perabot. Aku stres. Aku malas nak keluar duit ribu-ribu. Najimat-najimat. Ah, lantaklah gunalah pada. Kalau korang tengok kan ruang tamu aku, tak nampak. Ruang tamu aku tu pun tak ada lagi rak TV-nya. Rak kasut pun tak ada lagi. Malas lah. Nantilah gunalah apa ada dulu. Faham tak? Bukannya mati pun kalau tak ada benda tu kan. Macam tak ada lah. Esok nak matilah macam tu. Tak ada kan. Aku jangan Ashtu. Tadi aku cerita aku sampai mana. Aku dah melalut lah. Aku nak kena gerak ni. Lepas tu apa? Aku nak cari. Lepas tu kan bro. Lepas tu aku gambar-gambar rumah. Aku gambar bilik apa semua. Korek itu, korek ini. Kali aku susun-susun. Hang kau penuh duit cash rupanya. Aku macam, lah. Duit tu macam dah tersimpul dengan resit. Tersimpul dengan resit. Faham tak? So aku asingkan resit masuk dalam tempat lain. Ni duit kat sini. Macam, okey. Aku ada cash rupanya. Susah betul hidup ni. Okey. Aku dah nak gerak dah. Okey, kita jumpa dekat sana. Buruk sangat ke? Okay. Ya. Dah jumpa tak kahwin. Jumpa-jumpa dah ada anak besar dah. Ha, inilah dia. Penat ya jadi ibu. Ha. Duduk dah stroller tanah. Kasian dia. Dah belajarlah jalan, jom jalan. Jangan dengar cakap ibu. Ibu ke mama? Mama. Jangan dengar cakap mama. Jom kita lari. Yeah, bebas. Yeah. Aduk situ kita nak pergi makan. Nah, jom makan. Lala, aiskrim anak dengan aiskrim mak. Member baru habis gym, makan aiskrim. Sian mak je. Siapa yang rindu Aisyah tu? Ni dia. Hai. Hey. Aku cantik sangat. Bodoh lah, dia kata asal dia cantik sangat. Stresnya aku, dah ada kawan macam ni. Tak nak lah. Dah lah, aku pergi makan seseorang lah. Oh, sini. Okay. Inilah peluang nak naik lift. Dia kena ada stroller baru boleh naik lift. Kalau tak, kau jangan kena ngada lagi. Dah, jom. Parti dah habis. Makan. Dalam muka lagi kau. Kalau marah, tengok muka anak lagi ke kan masa. Jam. Jasmine. Kau pipis muka lelaki ni. Kau bapak ni. Meanwhile. Hey guys, dah sampai kat barbecue town. Eat all you can barbecue and shabu-shabu. Okay, jom. Wow. Sekarang yang datang pagi, semua masih lagi banyak and fresh. Lihatlah, ada macam-macam sayuran. Kita mana. Oh, sayur jauhnya. Sos dia. Oh, berbagi sushi. Oh, ada garlic. Okay, first meal kita adalah sayur. Ada nasi, ada sushinya. Banyaknya. Aku tengok je dah kenyang. Weh, macam nak makan? Okay, baik. Jom duduk. Sedai, green tea, soap plum, ice water. Ada ice cream, free flow. Ada nata de coco.
kita duduk kat sana. Eh, bagus lah kita datang pagi. Tak ramai orang, so tak malu. Naya, apa ni? Oh, Aisu. Hai, ni Hafizah. Hai. Kita ada Syazmin. Mimi. Ni muka lebih kurang. Langsung tak muka mak. Oh, ni dah sampai. Ni apa ni? Ni untuk panaskan. Ni? Lemak-lemak. Lemak? Ya, macam ni. Tak ada butter ke apa ke? Oh my god. Ini macam ni. Tapi tak panas lagi. Ha. Ini takutnya makan lemak. Tak pakai batu. Macam kat sini Tak apa ke? Tak gemuk ke makan lemak? Tak sure. Ini untuk panas kat je. Ya ke? Ha. I'm scared. I'm scared of fat. Oh, banyak daging. Cuba dia tambah lagi tak cukup ni. Ini lagi. Okay, tepi lah bulan-bulan ni tak cantik. Tak tahu kenapa dia nak kena bakar lambat lah. Tepi. Oh, nak rekod daging ni. Oh, kabur kamera. Apalah kata. Kita ambil buah kat sini. Ini ada kambing here. Ada sayur, ayam, daging, ayam lagi. Tak nampak muka je. ASMR ke tu? Nampak bibir je. So, kita ada sos. Aku tanya orang tu tadi. Dia kan tengah ambil-ambil. So, aku tanyalah dia. Macam mana nak buat sos tu? Sedap tak? Dia bagi tip macam mana campur-campur semua. Inilah dia hasilnya. Eh, kau tak makan pedas ke? Kan? Try lah dulu sikit, sedap tak? Kalau tak sedap, bagilah mimin. Memang betul lagi tak nak makan. Tapi kalau ikut tips dia, Haisu ni bagi memang sedap. Okay. Nyap. Daging. Nampak kan ni mukanya? Nyap. Terus sikit je. Hari ni kita ada tukang masak. Ada tukang masak pula? Oh. Tak order chef kat sini. Eh, sedut lah sedut. Ha. Sedut. Haa, duduk situ. Okey. Eh, jangan tak makan ke? Oh, selemak. Okey. Okey, selemak. Sini lah. Tu gelap lah. Cari sini lawa. Okey. Apa tu? Ayam. Kikin. Eh, kepak. Kau memang semua kepak. Benda tak sihat memang sedap. Ni kepak banyak lemak. Nak? Kopi gam. Kau cakap kat dia. Lepas lah, kita balik lagi. Kau gila kan? Kau gila perempuan ni. Eh, salah. Wee. Asik. Jadi ini sedap lagi di Seoul Garden itu. Kali makan sini ya. Ini. Seoul Garden dah 60 lebih lah. Apa? 20 lebih kot. Kalau premium, 70. Premium 70 lebih kan? 70 lebih. Dia tambah RM10. Murah lagi rasa. Sampai. Ini nak apa-apa. Ayam lebih kat lagi. Nak bagi dek. Sama. Kena kerja. Mata dah tengok video aku. What is this? What is this? Dah, cuba makan. Kita boleh minta lagi. Jangan risau. Lagi okay. Kita habis. Dihidang di dengan kita. Dia masak, dihidang. Dia masak, dihidang. Hai, nak tak pergi makan. Selalu kalau ada chef tambahan ni, bayar lebih. Itulah aku nak kena bayar ke Ijah. Apa makan di bingkai? Masuk lagi. Kita nak makan macam ni, kita nak ikan. Nampak ke?
sedih lah. Kecil. Just. Lurus. Dia dah pindah sebelah sana. Dia pula masak. Oh, Aisyah masak. Akhirnya dapat juga dapat makan masakan Aisyah. Aku dah ambil wasabi. Ini kan jatuh geram pula aku. Boleh tak awak nak jatuh buah ayam? Sini. Wasabi sikit. Okay. We lipat here and we gulung here. Martin. Ayam ni sedap. Rasa ayam sedap. Ayam sedap. Ayam sedap, tak ada bau hanyir ke apa ke. Dari tu. Sedap. Aduh, kalau makan macam ni, aku tak suka mie ayam. Jemur ke daging kan? Tapi ini sebab ayam dia sedap. Macam mahal lah ayam dia. Sedap. Macam mana rasa ayam mahal pun aku tak tahu. Sebab je aku daun-daun rempah kan. Ini pun tak kan? Dan perapan dia tak rasa macam kicap ke apa ke. Ini dia. Tahu lah. Makin kenyang. Ini hasil. Tengok ni ada es krim. Aku buat sendiri. Dah jilat-jilat so tak nampak dah kecantikan es krim ini. Sedap. Masak tak habis lagi. Ada lagi je. Ini. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi lah. Sekarang ni tugas Aisyah pula masak untuk Ijah. Makan. Kau baru ada orang balik. Boleh jadi. Sebab tu thank you for coming. Daripada tadi masuk, orang tak boleh balik. Birthday puasa saya tu buka birthday. Kenapa kejap kabur? Oh, tak pecik lah akan jadi. Haa, gerak. Apa mak? Gerak tak? Gerak. Nah, ini tu macam obvious. Oh kan? Ini macam tak nampak gerak pun. Kejap lagi. Tutup dulu. Ambil lagi. Kalau tukar lah. Lagi ni. Tukar. Tukar lagi baru lah.
Tapi dia nampak oyak. Tak cantik lah. Letak balik tu. Nice. Sedut, 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 sedut. Nice. Hey guys, so kita orang boleh lepas habis makan. Dah barai. Okay, tak. Kita orang dah masuk few kedai dah. Makan tadi perut. Oi, sumpah weh. Aku makan sampai berdarah. Pilih datang terus. So sekarang ni jalan dulu bagi perut lega. Perempuan ni, dua orang ni kaki shopping. Dia nak masuk je semua kedai kat dalam ni. Okay, masuklah, aku ikut je. Ah, nak pergi mana pula? Oh, nak masuk tu. Kedai mainan. Yeay. Best mainan. Banyak diskaun-diskaun ni. Oh, best you. Kau bayang aku yang besar ni tengok ni pun best. Kau bayang kalau aku time budak kecil macam ni. Apa ah. Ah, bestnya. Bila dah mampu beli, dah tak ada function pula nak main kan. Dulu hidup tak mampu sis. Mampu tengok aje. Sekarang dah besar, dah kerja, dah ada duit, dah boleh dah beli. Tapi takkanlah umur 30 nak main datang ni betul tak? Apa tu? Takkanlah nak main masak-masak pizza. Umur dah berapa dah ni? Nak main masak-masak pizza ni? Ya, takkanlah aku nak pakai beg ni ah. Tapi comel. Comelnya. Walau comelnya. Comel. Entah, entah. Mimi ini takut. Sekali. Bestnya, bestnya. 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 Wow. Oh, untuk baby. Nice. Nice. Wow. Ha tu. Member tu dah usia dah. Wow. Eh. Oh, kena remove. Oh, dia nak remove. Babi. Nice. Mimin. Mimin, lego Mimin. Ini aku. Ah, jom kita pergi pantai. Ajak mama pergi pantai. Ah, tak nak pula. Okey, sana pula. Lajunya. Eh, sana tak ada mainan. Eh, situ tak ada mainan lah. Lah. Oh, tak habis tengok gini. Dah order-order, lupa pula nak rekod. Oh yes. Strawberry. Nak yang kekacang. Manis sangat tak? Banyak pula strawberry kau minta eh. Dia ada taro, bingsu. Okay. Apa dia? Rasa-rasa manis. Oh, macam-macam manis. Boy. Terima kasih. Tapi tak nak buka. Okay. Lama tak buat ha. Ah, tu kenapa tu? Rekod saya ke? Yeay, jom makan. Makan, makan. Ni coklat, ini strawberry. Oh, anaknya rasa dulu, okay. Bagus, ibu yang penyayang. Teruskan. Saya pun nak makan juga. Tomat, 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 tomat. Mana? Menarik. Okey, ngam. Makan dengan fruit sedap. Rasa ngam-ngam soy. Nganggu lah. Murah lah. RM9.90. Murah. Sebab dia ada diskaun. Oh, iya ke? Kalau tidak, RM20 lebih. Eh, sedap lah taruh dia. Dekat bahagian bawah ni, ni macam cair tau. So, dia jadi padat dan berat. So, bila makan tu. Manis melecah. Buah-buahan. Dia campurkan dia tak manis. Campurkan ni dia perfecto. Try ni pula. Purple strawberry. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit gusi aku. Bak dia punya tu kerah kan. Gigit tu. Yang penyek gusi lahnya. Kaget gusi aku. Dia rasa macam strawberry pound cake yang dia suka tadi. Yang bau kat BBW tadi. Rasanya ini lagi sedap. Saya. Saya? Yang tu mesti lagi sedap. Cik rasa suka buat cake. Dia strawberry dengan campur coklat pun sedap. So ni. Dengan yang tadi kena tepik jadi burger. Mesti ngam. Oh, mana? 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 Kembali pada sini.
Mesti sambil ragu. Apa tak ada orang? Kau kau orang? Kau alien? Shmikam. Meka. Shmikam. Ibu dah balik. Meka, dengan ibu. Oh, hello, Mimi sayang ibu. Mitam kat kaki ibu. Mitam, mari sini meh. Mitam dia suka duduk kat kaki. Ibu dah pulang. Meko buat cucur. Ah, penatnya. Hello, hello ibu Adi. Ay, Meko. Cium cari ibu. Ah, sakitnya macam gugut. Penat. Nak sambung ke vlog ni. Rais penat already. Tak penat jalan pun tapi penat tanggung sakit. Ah, letih. Makan yang alih setiap dekat habis. Ya, aku nak kena buat PRP balik lah. Hari tu aku kan buat PRP. Dua kali aku buat tu, dua-dua tu aku tak jaga pantang. Lepas tu naik jerawat tau. So ni parut ni adalah parut baru, bukan parut lama. Parut buat PRP best gila. Aku buat dekat Mad Wellness. Oh, korang try lah. Best PRP dia. Yang dia bagi detail. Sebab doktor sendiri yang buat, so dia bagi detail lah. Dia akan bagi template apa semua. Aku ada buat vlog pasal PRP. Tapi aku nak macam muka aku macam dah betul-betul glow tu. Baru aku macam tunjuk result dia. Masalahnya ni dah sebulan lebih. Ke dekat 2 bulan aku tak buat PRP. And last 2 PRP tu yang aku buat, aku tak jaga pantang. Lepas tu naik jerawat baru. Ni parut baru. Parut lama hilang, sister. Hilang, okay. Memang muka glow gila cantik. Betul. Cunggu kan nanti aku nak kena pergi sambung balik buat PRP aku lah. Aku stop PRP sebab kalau buat PRP, kau seminggu tak boleh workout. Dan aku kan dah start gym apa semua. So aku macam, aku nak buat PRP tapi aku nak pergi gym lah macam tu. Tunggulah, maybe bila lah aku nak buat. Tak tahu lah. Penyanyi sister. Ais penat already. Oh, aku nak unboxing barang lah. Aku tak unboxing semata sebab aku nak tunjuk kat korang. Kan hari tu aku pergi Asfahiri apa, Ijo dengan Nyala punya event kan, private launching tu. So aku nak tunjuk korang apa yang aku dapat and apa yang aku beli. Tunggu sini sekejap. Duduk kat sini Shimot. Duduk kat Shimot ni. Duduk dan diam. Tadah. Okay, aku tunjuk apa yang aku dapat dulu. First, dapat buku ni. So buka dia macam ni sister. Yo, bestnya. Aku pergi dah berapa, dah sebulan eh. Sebulan eh event, tak ingat. Ke 2 minggu, 3 minggu. Ah, semata eh aku tak buka lagi sebab aku nak tunjuk kat korang. Yes. Yeah. Wow. Wow, ada tempat simpan ni. Oh, cantiknya. Sekejap bagi aku tengok dulu. Oh, ada stiker. Ada kata-kata semangat. Ada soalan untuk diri sendiri. Oh, banyaknya soalan untuk diri sendiri. Self-care bingo. Ah. Eh, best lah. Ni kira ni lah, bukan diary. Apa tu? Apa nama datang tu? Apa? Ada ayam buku tu. Apa lah? Aduh. Pilih kat sini. Ah, yang tu. Okay. Aduh, aku dah tak nak fikir. Nak tengok ke dalam dia? Sini. Ini apa? Oh, ada about sama-sama. Nampak tak? Ada stiker. Kita kata semangat. Ini soalan kat diri sendiri. Alamak, bateri nak habis. Kena cepat, kena cepat. Lepas tu ada ni. Nampak? Lepas tu dia ada ruang. Banyak lah, yang tu dia ada banyak. And then ada ruang kosong macam ni. Thank you Aishpa. Thank you Ija. Thank you Yiyin. Korang satu team. Thank you. And then kita dapat lanyard Nyala. And then kita dapat matcha cashew butter. Spray kat roti. I still. Oh, ni itinerary. Voucher hari tu. Ada stiker. Oh, lanyard hijau. And then apa ni dalam ni? Wang saku. Oh, what is this? Classy Nasional Classic. La Classy Collection Swap. Scented candle. Aku suka gila bau ni weh. Cuba try bau. Yeay, my favorite. Sedapnya. Thank you dapat lilin kecil. Ya, dah dapat perisa favourite aku tu. Yang ni yang aku beli. Tadang. Nampak tak? Aku dah beli yang dua lagi, yang peach dengan strawberry. Yeay, collection aku dah cukup. Nah, bau. Oh, sedap gila bau yang ni. Ini pomegranate moonlight. Oh, sedap gila bau dia. Walaupun sekecil ni ya, tapi bau dia kuat weh. And then this one. Ah, ni sama bau dengan yang korang bau yang tadi yang kecil ni. Ini sedap weh bau dia. Nice gila box dia. Ah, nak bau. Sedap kan?
Bau dia tenang gila. Suka bau ni. Lepas tu dapat stiker. Saya dapat kata-kata manis dari Aswa. Dan tanda tangan dia. Picture. Oh, cara jaga candle. Nice. Itu sahaja. Oh, dapat ni juga. Dapat ni juga sebab beli yang ni kan. Collection mereka berdua bergabung. Sedapnya bau dia. Okay, itu je. Itu je. Video dah habis dah. Bye, Meko. 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 Miku tak layan. Miku biji tengok burung kat luar. Benarnya. Okay, itu sahaja video untuk kali ni. Thanks korang for watching. Okay, sorry aku tak banyak sangat vlog sebab aku macam Ira start tadi masa dekat lepas makan tadi aku macam oh my god, aku dah terpirit, damn. Lepas tu aku dah mula sungguh-sungguh so aku macam banyak diam je. Aku macam dah malas nak vlog. Aku nak rehat, okay. Oh, micam. So, jumpa korang di next video. Okay, thanks for watching. Sarahi. Bye-bye. I know there's another Halulu. Guess it's much for you. Micam, Micam mana sini? Micam mana sini? Nampak mata je. Omenye nampak mata je tu. Omenye. Dengan Meko je kan kau nak manja dengan aku. Dengan Abah tak nak manja pun kan. Aloh, Omenye budak hitam ni. Bye budak hitam. Bye bye Meko. Meko, panaslah sikit kat ibu. Okay, lah tu. Bye.